Assalamualaikum. Wassalam. Masya Allah. Jangan damang. Alhamdulillah. Damang. Kan. Damang. Nun kang. Saya kang. Turnuhun. Insya Allah. Jadi bapak teh anu gaduh iya kafe. Mohon. Salamina. Pami katelah nama si Om ya. Abdi pemun pami nami mah jarang aya nu uningannya. Tapi nami asli itu pemberian orang tua itu namanya Muhammad Husamsi Iskandar. Iskandar orang tua. Di sayanya ada Muhammad di depan. Di Muhammad teh artinya teh naon? Orang dipuji kan ya. Nur teh cahaya. Samsi teh matahari. Matahari. Wah, makanya cocok jeung jalminanya bercahaya. Soalnya orang mana asli Kang? Kalau kelahiran Bandung kan. Di Bandung. Itu tahu kelahiran tahun 65 Februari. Cuman dikasih kepercayaan untuk mengembara ke sini. Dan mendiami satu lembah di atas. Di rumah di atas. Kalau untuk singgah di sini sekitar 18 atau 19 tahun ke belakang. Cuma ekstensi karena mungkin sudah penataannya ya seadanya di sini, saya dikepercayaan atau bergaul dengan banyak orang. Kita dikasih warung lah. Kita sah untuk bergaul dengan silaturahmi dengan kalangan, semua kalangan. Mungkin karena basic bergaul jadi ditempatkan juga dengan pergaulan juga ya. Mudah-mudahan buat ini tempat ini jadi berkah buat setiap pengunjung ya, makhluk lah terutama juga ya, makhluk-makhluk Allah dulu mah waktu pindah teh masih ya, sepi benernya sedikitnya. Saya sempat 2 tahun Ustadz dia sendiri di atas. Masya Allah. Bertahan hidup sendiri di atas ke sebelah sininya Ustadz itu. Saya dikenalkan dengan banyak teman, banyak sahabat, banyak komunitas yang tentunya juga membantu terlaksananya ini warung, ini tempat. Mudah-mudahan Allah beri kepercayaan untuk terus berkembang. Amin. Mudah-mudahan juga meren kalau ngomong gede mah pengen jadi serga kecil lah. Amin. Gitu bisa. Amin. Bisa tadabur, bisa ibadah gitu ya. Amin. Seperti itu Kang. Selesai. Waktu tinggal di gunung teh pernah nemu apa aja? Nemu orang itu sama jin, sama juri kuma. Iya, kalau yang gitu mah kan artinya ya gak bisa. Nah, itu bukan artinya tataran lebih di luar mata telanjang lebih tataran batin kayak hal-hal yang seperti itu mah. Cuman saya nginjek ke sini karena tujuannya baik untuk penanaman, untuk perawatan tempat ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin secara tidak langsung alam ciptaan Allah itu mendukung lah ya. Gitu, sampai saya bisa bertahan. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, terus dikasih kepercayaan. Mungkin kita ya bisa menerima dan menjalani kehidupan ini apa adanya. Seperti itu aja. Saya jalani apa adanya sebisa saya. Dan tentunya juga mungkin lebih ke apa namanya, menjalani sisa kehidupan dengan hal-hal yang positif, walaupun memang negatif juga nggak bisa keluar dihindarkan dari kehidupan. Betul. Kita gitu ya. Ustaz, godaan apapun kita terima ya, aja pastilah ya, yang penting mah mudah-mudahan dikasih kekuatan kesehatan sama Allah dari segala istiqomahnya ibadah tak itu gitu. Yang berat tuh Ustaz, yang selama ini istiqomah itu sesuatu yang memang perlu pendalaman. Sami wae jeung abdi. Konsisten harus jadi konsisten hese kan. Sami wae sama dek hese. Manusia kan. Ya kita kan manusia, jadi pengaruhnya mungkin ada apa, ada positif negatif. Apalagi saya kan bergaul dengan banyak orang dengan semua usia.
semua kalangan. Mungkin Buddhisnya itu harus belajar bisa menempatkan diri di mereka. Iya. Walaupun mungkin mudah-mudahan dikasih kepercayaan untuk siar secara pelan-pelan, minimal akhlak lah. Insya Allah, betul. Gitu. Akhlaknya penting ya. Minimal akhlak lah dulu lah gitu, yang kesini tuh. Tapi kan kalau yang kesini Ustadz itu, maaf saya mungkin bisa sedikit terbuka. Mangga. Jadi bukan yang datang kesini itu anak-anak muda yang lagi bergejolak, yang mencari identitas. Iya. Ya macam-macam lah gitu. Jadi can artinya belum jalur di jalurnya tuh belum masih ngambang ya. Ngambang, makanya ya wajar kalau ada yang misalkan masih ada yang suka minum, ada yang suka ini, suka ini. Justru kan kita kan di sini masuknya. Betul, betul. Eta teh tantangannya. Bener tuh, terdakwah. Jadi artinya nanti jangan iya gue mah kenal lah. Oh ini mah ya bisa disebut sahabat. Ngopi ke sini. Iya. Ngopi ke sini kan. Ya, oke. Selain ngopi kita sharing masalah ke depan. Tentang masa lalu, terus ada keinginan untuk perubahan ke depan dalam segala hal. Ya mungkin tergantung basic masing-masing. Iya. Om luar biasa filosofi hidupnya. Iya. Masuk tentang pemberdayaan alam ini. Jadi nyambung kayaknya. Nyambung. Karena ketemu sama Om Teh ngobrol nyambung gitu. Ada inspirasi. Panjang, ya. Ada inspirasi, inspirasi tentang hidup. Masya Allah. So, gimana Kang? Ada enggak ilmu atau pesan mutiara buat kita tentang kehidupan gitu? Karena anak muda nih, anak muda ya, atau siapapun yang ya apa yang nonton acara ini supaya dapat semangatnya, dapat apa inspirasinya untuk hidup-hidupnya lebih apa ya, lebih baik, lebih istiqomah gitu kan? Ya. Gitu. Yang penting jangan berhenti untuk belajar dalam hidup ini. Iya. Itu aja intinya, harus belajar menuju jalan yang lebih baik, yang tentunya yang dapat ridho-Nya Allah lah. Walaupun emang itu berat. Jadi artinya apa penjabarannya mungkin ya Ustadz ya? Yeah. Mungkin penjabaran di sini mungkin kita lebih banyak menyerahkan diri kita sama Allah. Menyerahkan segala sesuatunya bahwa kita ya memang gak punya apa-apa sebenarnya, termasuk diri kita ini. Gitu. Itu yang harus lebih dicermati, belajar untuk menyerahkan diri dari sekarang. Apapun, bahwa apapun itu bukan milik kita sebenarnya, cuma nama doang. Nah, orang yang mungkin udah menyerahkan diri mungkin akan berbeda. Dia mungkin sifat sombongnya nggak ada, gitu kan? Semuanya kan tentunya dikembalikan kepada yang pangcik. Mungkin itu aja lah pencerahannya, belajar untuk menyerahkan diri. Jadi kalau saya simpulkan ya, kata Kang Teh, selalu belajar kita, apapun yang baik, sampai kapanpun, umur gak ada masalah, ya Kang ya? Betul. Selalu belajar yang manfaat, dan juga harus bisa membawa sifat pasrah diri pada Allah. Ya. Itunya. Itu kan. Betul. Jadi pasrah sama Allah, ada masalah pasrah. Sabar dan cari solusi, ya kan? Betul. Dan juga harus sadar, kurang teh kita teh gak punya apa-apa di bumi teh. Harus bisa. Lahir telanjang, pas mati juga telanjang, jangan kayak kafan kan? Ya. Nah, gitu kan? Jangan merasa punya milik sesuatu, semua punya Allah gitunya. Setuju kan? Ajaran Islam kembali tambahkan deui. Jadi dalam prinsipnya mungkin bisa disimpulkan pada dua, fasilitas dan tujuan. Kita di sini ini sebagai fasilitas, dunia fasilitas, pekerjaan fasilitas, alat sarana orientasi kita yang mungkin di alam kekal nanti. Jadi apapun rintangan, ujian, ya kita tetap hadapi. Ya. Tadi dengan konsep kepasrahan. Ya, mudah-mudahan kita ada nilai-nilai positif nanti di akhirat, hasil dari kerja keras kita di dunia. Mungkin itu. Doakan ya, luar biasa Kang. Nanti mendapatkan pencerahan ya. Dari ini apa? Bincang-bincang, Masya Allah. Sangat bersyukur bisa kesini.
alam yang luar biasa, ciptaan Allah ya. Iya, tentunya. Enak juga cuacanya. Untan, saya minta akan berdoa tiasa. Berdoa buat keluarga kita, buat diri kita, buat anak kita, buat bangsa kita, Kang. Kan geraknya banyak huru hara, banyak gonjang ganjing ya. Iya, iya. Jadi berimbas kan ke rakyat ya. Jadi khawatir, ada yang takut juga kan. Berdoa buat kepada Allah, ke bahasa apa saja ya, kita intina tiasa, Kang. Iya. Sok bismillah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Zat yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Alam Semesta, Allah Alam. Kita diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini, bisa bersilaturahmi. Semoga Allah terus memberkahi, memberikan jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Hal yang kecil, hal yang besar, semoga kita bisa menjalaninya. Amin. Selalu tenang, selalu berzikir. Amin. Dalam hati, pikiran, dan perbuatan tentunya, agar kita tetap mendapat ridho dan cintanya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu yang bisa sedikit yang bisa sampaikan Ustaz. Tutup lo anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yukafi majidah. Allahumma ya musabbib al asbab, ya mufatih al abwab, ya muqallib al qulub wa tabsir. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tamrin ya rahman ya rahim. Allahumma ya rabbana husna al khatimah wa na'udzu bika min al khatimah. Ya wasi'an fadli ighfir li ya rahman ya rahim. Ya wasi'an fadli ighfir li ya rahman ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syira al fatih. Amin. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun berada, saya Kang Din sebagai host acara ini, Kedai Kopi Sufi. Semoga bincang-bincang tadi semua apa, semua obrolan dan bincang-bincang memberikan inspirasi yang baik kepada pemirsa, ambil pelajarannya untuk menghadapi hidup yang berat ini. Kopi Sufi itu adalah orang yang ahli zikir, ahli ibadah, tanpa dia meninggalkan dunia ini dan segala huru-haranya. Sufi bisa siapapun. Mungkin dia adalah pekerja di pasar, dia seorang polisi, dia satpam, bisnismen, pejabat, semua bisa jadi sufi. Agar kita bisa menjadi hamba yang berakhlak, yang beradab, insya Allah. Al-Fatihah. Amin.